Hai guys, dan selamat datang. 20 Mac lepas, Apple telah mengemas kini aksesori mereka secara diam-diam. Dan antaranya adalah dikemas kini oleh Apple seperti Apple AirPods ini. Ianya menggunakan prosesor terbaru, tetapi kita akan nyah kotak dahulu peranti ini. Antara kemas kini yang telah pun dibuat oleh Apple adalah peranti aksesori seperti iPad Air dan juga iPad Mini. Kira ini adalah sedikit kemas kini yang sangat minimal untuk anda upgrade contohnya. Tetapi jika anda menggunakan fungsi ini, mungkin anda patut consider balik untuk membeli aksesori mereka yang terbaru. Okey, baiklah, buka saja kotak. Kita akan nampak terdapat satu manual guide yang terdapat di atas ini. Dan saya dapat pasti yang mana ianya tidak mempunyai sebarang stiker Apple. Kemudian kita akan dapat lihat sendiri. Apple AirPods jelas terpampang di hadapan anda. Dan kita akan tariknya dahulu. Kita letak ini dekat tepi. Kemudian kita akan tarik di bahagian tab ini. Dan dekat sini anda akan dapat lihat di dalamnya terdapat satu wire daripada USB-A kepada Lightning connector untuk mengecas peranti ini. Tetapi ianya mempunyai casing yang baru yang mana saya akan ceritakan sebentar nanti. Baiklah, kita akan lihat dulu fon telinga tanpa wire daripada Apple ini. Ini adalah antara yang paling terkenal di luar negara kerana ianya sangat mudah dan sudah tentunya jenama Apple ini tidak pernah menjadi perhatian orang ramai. Saya adalah pengguna kepada Apple AirPods yang original, jadi jika terdapat perubahan pada case ini, saya akan perasan. Contohnya adalah, jika dilihat, pada bahagian hadapan Apple AirPods terbaru ini adalah sedikit lubang. Ini merupakan indikasi kepada jika anda sedang mengecas, ia akan menunjukkan berwarna merah. Kemudian jika ini sudah pun mengecas secara penuh, ia akan menyala berwarna hijau. Kemudian jika sedang pairing, ia akan menyala berwarna putih. Yang mana saya akan tunjukkan sebentar nanti. Kemudian di bahagian belakang, anda akan dapat lihat terdapat satu butang untuk pairing secara manual. Kemudian ini adalah hinge ataupun dipanggil tempat untuk memegang flap di atas ni. Di bahagian bawah terdapat lightning connector. Tetapi kali ini anda tidak perlu mengecas menggunakan lightning connector kerana pada case yang terbaru ini terdapatnya wireless charging. Itu sebab di pada kotak Apple AirPods terbaru ini terdapat indikasi bahawa anda sudah pun mendapat Apple AirPods yang terbaru, iaitu wireless charging case yang agak mahal untuk dibeli secara berasingan, tetapi nanti saya akan ceritakan. Ok, buka saja flap ni, anda akan dapat lihat ini adalah Apple AirPods yang terbaru. Saya sangat pasti bahawa ini tidak mempunyai sebarang perubahan fizikal ataupun penampakan. Contohnya jika anda menggunakannya di luar sana dan orang melihat anda, saya pasti mereka tidak akan mengenal sama ada ini adalah Apple AirPods yang terbaru ataupun tidak. Jadi tidak ada maknanya kalau anda ingin gunakannya walaupun ianya hanya sekadar baru. Apa yang berubah adalah dari segi dalamannya sahaja, iaitu ianya menggunakan chip pemprosesan terbaru, iaitu Apple H1 chip. Chip ini sebenarnya akan membuatkan Apple AirPods ni mendapat sambungan yang lebih pantas, contohnya dua kali lebih pantas daripada sebelumnya, kemudian dapat memproses audio dengan lebih baik. Dan juga jika anda mementingkan latency, sebelum ini akan ada masalah seperti lengah masa untuk mencapai daripada fon telinga dan juga iPhone anda. Tambahan pula, jika anda selalu menggunakan Siri untuk membaca mesej, untuk menyeru Siri dan sebagainya, anda hanya perlu memanggil Hey Siri untuk mengaktifkannya. Kerana sebelum ini, anda perlu tap di bahagian kanan ataupun kiri untuk mengaktifkan Siri. Sebagai contoh, saya akan sambungkan AirPods ini kepada iPad Pro 12.9 inci ini yang terbaru. Dan jika anda buka saja, dia akan keluar pop-up seperti ini. AirPods dan Connect. Dan bermaksud, dan anda sudah pun sambungkan dan boleh cabut dan letakkan pada telinga anda. Ok, sekarang kita akan uji arahan seperti yang saya cakap tadi. Hey Siri, what's the weather today? Dan saya dapat dengar apa yang Siri sedang bercakap. Dan jika anda lihat pada skrin, anda dapat lihat bahawa ia sedang memberi informasi cuaca kepada anda. Jadi itu adalah antara kelebihan bila menggunakan H1 chip terbaru ini dan juga Apple AirPods yang terbaru ini. Dari segi kualiti bunyinya pula, Apple tidak menyatakan sebarang perubahan jika anda mendengar lagu ataupun membuat panggilan. Tetapi jika anda mementingkan call time ataupun masa memanggil, ini meningkat sebanyak 50% masa panggilan tersebut. Jadi Apple AirPods ini terbaru ini dijual pada harga RM879 bersama case wireless ini. Dan jika anda tidak mahukan case wireless ini ataupun anda tidak mementingkannya, ini dijual pada harga RM699. Tetapi jika anda mempunyai AirPods yang sebelumnya dan ingin menggunakan case wireless ini, anda boleh membelinya secara berasingan, tidak mempunyai AirPods di dalamnya, berharga RM439. Tetapi saya agak kecewa jika Apple tidak menyertakan warna yang selain daripada warna putih ini kerana ianya sangat mudah kotor jika anda boleh lihat AirPods saya yang lama. Jadi itu adalah Apple AirPods terbaru. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe.
kita berjumpa lagi di video seterusnya.